ini Ibu, saya aparat lagi tugas, tolong hargai saya. Saya hormati, Pak. Ya, tolong hargai saya. Saya sangat hormati, Pak. Bapak bisa marah, saya juga bisa marah. Tutup rumah saya. Di mana, Bang? Di rumah saya di sini, Pak. Rumah saya di sini. Pak, kalau rumah sekarang ini, iya. Ya. Tolong ini dibuka di sana. Akhirnya kita dipaksa di sana. Gimana sih kebijakan pemerintah begini? Ya udah, Pak. Sudah, Pak. Masa jalan bilang dibangun puteran? Kok kelakuan begitu? Udah, Pak. Coba, Pak. Rumah saya kan di situ. Ditutupnya di situ. Coba lihat KTP, Bapak. Tiap hari. KTP, Bapak. KTP lagi, Bapak. Tanya. Ya. Kita kan mau mengetahui benar. Saya acara, Pak. Kantor saya di situ. Nanti saya buka di situ. Tiap hari itu. Iya, maju. Kanan, ayo, kanan. Mohon maaf, Pak. Kanan. Begitulah. Masa ke rakyat kanan. Sudah dibuatkan. Dia tidak memperlihatkan KTP. Itu tiap pagi, Bapak. Coba. Kan mengerikan itu. Bukan. Bagaimana? Udah, Pak. Negara ini bukan hanya negara aparat, Pak. Tapi negara saya juga. Saya bayar pajak, Bapak. KTP-nya mana? KTP-nya mana? Persoalan apa? KTP-nya mana? Persoalannya, kita ke sini, Pak. Tiap pagi ditutup, Pak. Gak bisa lewat sana. Kita sekarat, Pak, kehidupan ini. Bapak tinggal di mana, Pak? Ini, depan ISIP, Pak. Lewat ISIP saya. Bapak terjebak macet udah berapa jam? 4 jam, Pak. 4 jam. Jam 6. Jam 5 saya udah antri di situ, Pak. Bayangin aja. Coba kebijakan itu. Ditutup, udah puteran. Biaya negara udah membangun itu. Tapi ditutup rakyatnya. Bapak ini nggak tahu, Pak, kalau PPKM darurat ini udah ditutup, Pak? Ya, darurat, Pak. Tapi saya udah 4 jam. Anak saya sekarat di rumah, Pak. Anak saya sekarat, Bapak. Tapi kan harus dikorbankan itu. Kok dipaksakan ini hanya tinggal sejengkal? Dari tadi juga masuk. Kalau Pak, saya mau maju. Arahkan Bapak siapa, Pak? Saya, Pak Mangapul Simbolon, bekas tenaga ahli DPR RI. Saya dosen, pengacara, kantor saya ada di sini, Pak. Boleh. Rumah saya di sini, Pak. Saya punya kantor, Pak, di situ. Silakan menganiaya saya. Buka, macet. Orang sini kebelah, kanan-kanan saya. Jangan dibuka itu, yang lain aja dikasih jalan. Rumah saya cuma sedikit, Pak, di sini, Pak. Terus. Begitu. Buka, biarin. Rumah saya di situ, Pak. Dan tadi juga udah di sini, Pak. Kanan. Iya, tapi di sana saya udah di tengah jalan. Sedikit lagi, Pak. Anak saya lagi sakit, Pak. Pak, macet, Pak. Terus. Jadi begini, Pak. Rumah saya di sini. Puteran itu kan ditutup. Saya nggak bisa lewat. Dananya 30M. Saya mau cair sekarang. Pon bagian apa?
Saya ini sebenarnya bawa dapat pohon pekan olahraga nasional. Saya mau cairin sekarang. Saya mau izin sebentar sehari aja tugas-tugas saya cuma tanggal 5 doang. Iya iya iya, siapa yang cari jalan lain? Mau jalan kemana Pak? Cari lari ke Kelapa 2. Ya udah Kelapa 2. Iya iya. Woi. Program nasional vaksinasi saya dari jam 6 berangkat Pak. Iya, silakan ambil kanan. Tapi ini yang kita dapatin pas 3 jam kita nunggu. Kita vaksin. Silakan ambil kanan, ambil kanan semua Mbak. Vaksin pandemi. Iya, semua. Corona, Pak. Saya tahu saya masih di bawah umur, tapi saya masih bisa mikir tentang hal ini. Vaksin, Pak. Sama yang naikin ini juga program nasional, sama. Saya mau nanya. Iya. Memeredahkan kok. Iya, ingin cari jalan yang lain yang tidak ada penyekatan. Tidak ada lagi, Pak. Agung. Kami warga Jakarta, Pak. Lihat kakaknya nih. Lihat Pak kakaknya. Iya, tahu ada kakaknya sekarang, Pak. Ini tidak penyekatan ada di sini. Silakan cari jalan yang tidak ada penyekatannya. Nah, mau di bawah umur. Tapi memang semua yang menghambat orang ribuan orang. Baik-baik, Pak. Vaksin ini untuk merendahkan angka corona. Ngerti sekali. Kok dipotong? Ini bikin macet bukan masalah motongnya. Ya silakan. Mbak tidak suka, inilah konsekuensinya. Gitu loh. Demi merendahkan COVID loh Pak. Iya sama. Saya juga ngebatalin. Ini kalau sekarang motong ini untuk apa ini? Kurang penyekatan untuk apa ini? Lah buat apa ada penyekatan kalau misalnya kayak gini aja vaksin untuk merendahkan COVID aja tidak bisa dilakukan. Saya tahu Pak, Bapak hanya menjalankan tugas Bapak. Kok nakes kayak gini? Maju pak, tolong pak. Kalau bawa surat vaksin itu dikasih lewat. Pak, saya mau nanya. Pak, bapak. Mundur dulu pak. Sedikit lagi mau lewat. Pak, astagfirullahaladzim. Kerjanya di mana sih, Man? Di apa security ya? Security. Iya. Ini bukan di rumah sakit namanya, sampai sampingnya itu Pak ada. Ya ini apartemen enggak boleh lah. Jangan ambil lain. Enggak boleh. Oke. Okay. Silakan. Pak, bukan medis, cuma salah.
perawat di mana? Fatmawati. Oh iya benar. Nah, ini perawat medis ya, medis. Medis silakan medis. Silakan. Kerjanya di mana? Di McDonald. McDonald nggak boleh lah mas. Rumah sakit, konstruksi, TNI, Polri, Dunes itu bukan yang nggak bisa lah. Jelas nggak? Perhotelan itu apa? Perhotelan nggak bisa, nggak bisa. Ini bukan ini pak. Hotel pak. Hotel. Iya, aku udah taksi dua kali pak. Ya hotel, hotel, hotel pak. Hotel boleh pak. Dari mana? Dari rumah sakit nggak bisa muter sana. Cari jalan lain, cari jalan lain. Cari jalan lain. Cari jalan lain. Muter aja bisa lewat kafe sana bisa. Medis itu. TNI Polri medis konstruksi. Tinggalnya di mana? Duren Sawit. Hah? Duren Sawit. Duren Sawit Jakarta Timur. Iya. Ibu, Bapak muter sini. Bisa, Pak. Muter lewat sini nanti lewat Kelapa 2 dong, Bu. Oh, Kelapa 2. Ini karena penyetopan bukan untuk kita semua. Iya, tahu, tahu. Enggak tapi bisa lewat sana ya. Lewat atas, nanti dari atas ini kan ke Duren Sawit Jakarta Timur. Iya. Lewat atas nanti Kelapa 2 belok kiri. Kelapa 2. Bisa lewat. Sebelum Kelapa 2 lampu merah itu loh. Tol juga enggak boleh juga. Enggak boleh. Nanti kan kubus-kubus di jantung itu loh. Oke, Pak. Ya tolong, mohon dibantu, mohon dibantu tuh lancarnya aja. Iya. Bukan untuk saya, bukan. Enggak, saya enggak. Enggak apa-apa. Mau lewati gimana, Pak? Tolong lewati. Ibu, Pak, dari mana mau ke mana? Antar terapi, Pak, bukan itu. Oh, tapi sebelumnya udah tahu belum sih ada info penyekatan PPKM darurat seperti tahu, ini? Cuman kan saya kan di Jakarta, Jakarta Selatan. Masih Jakarta Selatan, bukan Depok. Makanya, jadi saya pikir lewat sini enggak apa-apa. Karena kan di daerahnya masih terapi di Jakarta, Jakarta Selatan. Ini udah udah kena penyekatan yang keberapa, Pak? Enggak baru sekali, saya enggak kemana-mana, cuma baru sekali aja. Kemana-mana. Air. Yang lain ada di depannya aja. Bani, saya kira dong, Bani. Bagian maju. Mobil yang lain, di depannya sebelah kiri semua. Nanti tinggal di duluan. Kurang ke kiri dikit dulu. Depan di kiri sana. Tunggu depan kiri. Lihat dulu tunggu depan kiri ya. Ini apa? Apa ini buka? Saya kritik apa? Hah? Logistik general. Monitor motor, antisipasi. Apa bawa apa? Ini buat mau kerja mulai sore. Jangan. Ini surat tanggal berapa berlaku? Dari kemarin ya. Tanggal 2. Di mana kantornya? Kalau kantornya di Palawan Pak, di apa? Bawah Jatiwaringin. Tapi ini saya megang pesan jalan.
Apa ngantar-ngantar barang? Iya. Kok pengantar barang pakai celana pendek? Ada yang panjang-panjang. Baru dari rumah. Jangan palsuin loh. Siap, Pak. Demi kesehatan sampai. Oke, Pak. Kesehatan. Ya. Siap, iya. Terima kasih ya. Logistik kasih dulu, kawan-kawan, silakan. Ya. Logistik kok pakai celana pendek? Ojol boleh, ojol. Ojol boleh. Mau ke mana? Mau ke mana, Pak? Hah? Kopi pun. Ngantar paket? Iya. Bapak apa? Ngantar mana tadi? Hah? Kerjaan ini ke Galeria. Udah enggak mau mau ke sana pesan dari Cicak. Makasih, Pak ya. Betul-betul. Iya. Kamu apa? Hah? Apa medis? Iya. Apa? ICU, ICU. 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 Medis ya, ini medis, rekan medis, silakan. Ya. Apa ini? Apa? Pulang. Bapak apa? Apanya? Bapak kerjanya apa? Aku habis dari ini rumah orang pelaku. Mau ke mana? Sekarang mana? Mau pulang. Rumahnya di mana? Mulai KTP. Enggak, kok bisa ke sana? Bisa ke sana. Iya, ke rumah orang pelaku tadi. Eh, gini loh, Mas. Iya. Tahu nggak kalau sekarang itu nggak boleh kesana kemari? Oh, siap. Tahu nggak? Siap. Kasihan nanti kalau tetap lalu lalang, kasihan anaknya, kasihan keluarganya. Siap. Bukan ojol kan? Bukan. Ojol juga sih, Pak. Memang ojol. Bawa bayi ya, Mbak? Ojol tapi bawa keluarga. Enggak, emang saya ini keluarga sendiri kan? Iya, keluarga saya sendiri. Siap. Bawa bayi, Pak. Aduh, sayang sama anak istrinya dibawa lagi penyakitan, lagi musim begini. Iya. Itu kalau sayang sama anak istri jangan makan bubur pergi lagi. Siap. Ya. Maaf ya, Pak. Awas, Mas. Isi, Mas. Ini bawa oke, di BO. Apa? SPBU. KDRG. Awas, sebentar. Awas. Tahan. Apa ini? Oh, SPBU, Bang. SPBU, Pak. Jadi energi. Awas. Bang, ajak sama jadi dari Pak Kapolri. Awas. Om? Biar aja. Kok bisa-bisanya bawa keluarganya ngakalin pakai makanya gojek mensolternya satu persatu menanyainya ini kan lawan covid lawan apa anggota itu iya bang ini juga jauh darat iya satu apa harus pakai visi kan siapa? Hah? Siapa? Komplek DPR mana? Hah? Komplek kesehatan? Enggak. Sama lewat si jantung lu. Jantung. Ini pegang suratnya. Dokter. Dokter, tenaga kesehatan. Ya, praktek berat. Ada dokter. Bu dokter. Dokter apa? Oh iya. Dokter dari mana, dokter? Saya dari Kelapa 2, habis praktek. Oh iya. Silakan, medis. Jalan Bacang, pakai mesin yang benar. Media mana? Agak jauh mas ya? Ini apa? Transjakarta? Sopir Transjakarta? Satgas apa? Sopir. Oh. Hati-hati ya. Ini apa? Hah? Apa ini? Sebentar, jangan jalan dulu mas. Berhenti dulu. Karyawan.
Tidak bisa tinggalkan. Iya, jadi kalau jadi nggak bisa Mas Sampean kerja di hotel. Kita punya itu, kita bisa bantu-bantu, Pak. Apa kerjaannya? Satu dokumen gitu. Hah? Ambulan, jadi jalan dulu, ini Pak. Naik motor langsung. Ambulan. Sejatinya ojol ini masyarakat akhirnya bergerak menggunakan ojol. Ini kan sesuatu yang ini kayak begini nih Pak, ini kan ojol Pak. Apa dokter? Dokter Pak. Oh. Mari Pak, harus ada dokter. Ya. Jadi kayak begini Pak. Ojol. Pelan. Ya, jadi yang sakit dikasih prioritas. Nah, ada satu kan. Ada oksigennya, silakan. Banyak yang tumbang. Ini kalau ngumpul kayak gini kan penyakit juga Pak. Kenapa? Kita ngumpul di sini juga penyakit juga. Bapak tahu kan instruksi presiden, barusan gubernur buat pengecekan, pangdam semua. Bukan masalah ini karena saya nggak ngerti, nggak paham. Kalau saya pengen tahu ya tolong ngumpul di sini juga. Ini nanti. Ya udah saya pengen jalan. Silakan. Jalan macet di belakang ini. Ya udah jalan. Ini enggak. Dia kenapa bisa lolos? Udah jalan. Kenapa bisa lolos dia? Dia rumah sakit, pegawai rumah sakit boleh jalan. Pegawai rumah sakit boleh jalan. Ini kalau kayak gini nanti kita bikin ini kacau ini negara ini nanti lama-lama. Kami ini di rumah. Kita siap kalau di sini ribut. Kita pasukan udah banyak. Kita siap dengan masyarakat. Ini dia rakyat. Jalan. Apa Pak? Siap Bang. Bapak kenapa Pak? Ini Pak, kita kalau ditahan di sini kan mau ini juga di sini Pak. Ini masyarakat kalau kumpul-kumpul banyak di sini nanti lebih ribet lagi. Ini kan mau menjaga-jaga jarak. Kalau kita ngumpul di sini ini bukan saya aja. Setelah saya lewat pasti ada orang di sini. Setiap orang itu pasti punya kebutuhan dia mau keluar. Kan begitu. Kalau kali-kali tuh. Coba. Oh. Iya tahu. Itu. Iya benar, situ bisa masuk harusnya tadi. Ya, cuma muter aja deh, mohon maaf deh. Ya, mohon maaf, muter aja dulu. Ayo. Ah, ini nama kosor kayak gini, Pak. Nah, anak motor kok sebentar. Kali jalan kaki, ya kan? Ayo. Kalau kayak gini, Pak, ada peraturannya, dari pergub sudah ada. Kok saya datang kantor gimana, Pak? Ya, foto dulu situ. Foto tadi papannya foto. Ada saya udah ngomong sama ini sama orangnya. Gitu loh, jangan ditunjuk orang kamunya di foto.
Lah buktinya Pak, mana kalau kamu udah di sini? Orangnya difoto juga. Pak, jemput saudara saya sakit. Saudara daerah Kuningan. Saudaranya sakit di mana? Di kerjaan. Sakit apa? Enggak tahu, kok udah menggigil, katanya enggak bisa buat pulang sendiri. Ada buktinya kok, Pak? Kalau saudaranya sakit kenapa enggak suruh naik angkot atau naik ojek? Enggak kuat jalan sendiri, Pak, makanya saya jemput. Kalau kuat enggak mungkin saya jemput gitu. Kan itu gitu, Pak. Mah. Iya kan gitu, kalau kuat sendiri saya enggak bakal jemput. Kalau ya, gitu itu lah, Mas. Kalau nggak ada penyekatan, gue nggak bisa stop juga. Ya iya, buat saya apa? Ngerti. Saya juga tahu, saya paham. Tapi karena kepentingan sakit, monggo silakan. Ya. Kepentingan orang sakit, silakan. Ditolongin yang baik, ya, ya. Cepat sembuh. Ya, makasih, Pak. Ya, nah. Kantongnya sakit gitu, terjatuh lagi. Oh iya, lupa. Ah, lupa katanya. Semua orang yang kena ada, semua orang yang kena ada. Bukan itu maksudnya. Kerja apa? Kerja apa? Bukan. Apa kamu sini? Hanya tenaga kesehatan yang boleh. Kena. Ini kerja apa ini? Di kantornya di mana? Di Mulia, Pak. Masih buka nih? Masih. Apa itu? Kantor apa itu? Kantoran ini. Enggak boleh kalau enggak ini. Banyak yang urgent aja, yang esensial aja. Ayo kanan, kanan. Coba, coba, Mas. Tanya kira-kira saya lewat mana untuk di, nah ini golongan darah orang tua saya, nah ini foto kira-kira katanya mau jalan ada jalan enggak kan enggak boleh PMI nanti diperbolehkan lewat kalau PMI-nya lewat ada jalan. Nah itu saya mau konfirmasi maksudnya penanganan selanjutnya gimana, karena kan orang tua di HCU, maksudnya selanjut penanganannya itu gimana, karena saya kurang informasi juga gitu. Maka itu saya karena di HCU memang orang tua kena COVID kayak gitu, terus ada pembengkakan di paru. Nah, saya habis konfirmasi dari PMI, terus kalian jemput istri karena kerja di Pancasila, mau pulang sekalian, mau konfirmasi ke rumah sakit gitu, Pak. Maksud saya kaget juga ada penyekatan, lewatnya lewat mana gitu, saya bingung. Oh, bundanya. Rumah bunda. Nanti kan mundur aja. Gimana, Pak? Ini, Pak. Rumah saya di Depok. Kebetulan habis jemput istri, sekalian mau ke rumah sakit bunda, karena tadi saya konfirmasi ke PMI. Rumah sakit mundur, Pak. Rumah sakit silakan. Iya, mau ke bunda. Kritikal itu, silakan. Iya, lewat mana? Lewat situ. Makanya kan tadi harusnya kan ngomongnya di sono dulu. Kan. Iya, maaf ya, Pak. Soalnya takut macet kalau berhenti di situ. RTM apa lewat PAL sini nggak bisa. Kenapa, Pak? Ini ppkm darurat nggak boleh kemana-mana, ya. Mundur dulu, ya. Pak. Mundur aja dulu. Tapi itu biar dia. Lewat sana bisa. Lewat sana bisa. Lewat jalan raya Bogor bisa. Lewat RTM bisa, ya. Kenapa tidak ditutup semua, Pak? Kenapa? Kenapa tidak ditutup semua kalau memang tidak bisa? Jadi kita muter-muter gitu loh. Jadi kalau memang ini pulang aja kalau memang nggak mau keluar, ya. Saya keren, maaf saya. Apa? Kantor penumpang. Nah ya udah lewat sana. Nah, kalau bisa kan mundur ke sana. Kenapa ada jalur yang bisa masuk gitu? Nah, ya lewat sana bisa masuk. Bisa silakan. Iya, maaf Pak, maaf. Kalau misalnya lewat sini kan nggak bisa masuk. Tapi lewat sana bisa masuk. Itu kenapa? Kan sama aja bisa masuk. Kalau memang ditutup tutup semua, Pak, gitu. Enggak usah debat ya. Iya, maaf, saya minta maaf ya. Masih nanya, saya nanya, maaf. Kenapa? Nah, pertanyaan kenapa? Ya. Kan turun nutup semua maksudnya. Iya, betul. Pak, udah, Bapak kesana dulu, Pak, ya. Enggak, maksud saya, kalau di sini ditutup, maaf ya, kenapa masih bisa lewat sana ya, gitu? Ya, bisa ya. Lewat belakang, Pak, ya. Itu jadi, bukan rumah sakit, Pak. Jadi apa? Maaf. Jadi, nah, apa gunanya penutupan di sini kalau di sana ya, masih bisa? Pak. Jangan berkomentasi, monggo ya, Pak, ya. Iya. Maaf ya. Ya, saya di sana. Gimana, Pak? Pak.
Udah saya muter-muter. Ya, ya. Mohon penjelasannya. Mohon penjelasannya, kalau di sini ditutup, saya mau ke arah sana, terus disuruh putar balik, lewat sana bisa masuk gitu. Kalau memang ditutup semuanya, tutup semuanya gitu, Pak. Enggak, ini mau jalan apa mau ke mana sampai ini? Entar argumentasi Bapak ini macet, Bapak yang lain mau muter, Bapak kok enggak mau. Yang lain kan mau, Bapak kok enggak mau. Iya. Iya. Kayaknya apa untuk peraturannya tuh masih bisa masuk gitu ke sana. Saya ada penumpang dari Senayan. Dari Senayan. Ya. Mau ke arah mana? Mau ke arah mana Ibu, maaf? Duriya Lemba, Jalan Tole Iskandar. Oh, masuk ke Depok. Iya, mau ke arah sana, betul. Depok. Ini Abang nggak boleh lewat karena ada penyekatan ya? Betul. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau di sini disekat, kata polisinya itu disuruh muter balik, bisa lewat sana ya? Saya nggak tahu lewat mana. Kenapa nggak ditutup semua gitu loh? Itu pertanyaan saya. Ya itu apa, salah satu peraturan yang konyol aja gitu, Mas.